catch 'em all. Durian adalah nama tumbuhan tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Durian juga sekaligus nama buah yang bisa dimakan dan sangat disukai beberapa orang. Durian memiliki ciri kulit yang keras dan berduri. Banyak orang suka durian, namun banyak yang tidak tahu bahwa bila terlalu banyak mengkonsumsi buah durian itu bisa berbahaya bagi tubuh. Berikut ini 9 efek penyakit berbahaya yang ditimbulkan oleh buah durian. 1. Penyebab diabetes. Selanjutnya, efek samping dari makan durian adalah diabetes. Durian mengandung gula sehingga memakan durian dalam jumlah besar dapat menyebabkan peningkatan gula darah dan menyebabkan diabetes. Jadi, bagi Anda yang memiliki riwayat diabetes sebaiknya tidak mengonsumsi buah ini. 2. Penyebab keguguran pada wanita hamil. Pada kematangan tertentu durian mengandung alkohol dan asam arachidonat. Dua zat ini berbahaya bagi janin di awal atau trimester kehamilan. Jadi pada awal kehamilan tunda dulu hasrat mengonsumsi durian. Setelah itu boleh mengonsumsinya dengan kadar tidak berlebihan. 3. Penyebab penyakit jantung. Banyak faktor yang menyebabkan penyakit jantung. Salah satunya adalah mengkonsumsi durian dalam jumlah yang signifikan. Bagi mereka yang menderita penyakit jantung, mengonsumsi durian sangat berakibat fatal. Hal itu karena dapat memperparah masalah jantung. Kandungan alkohol dan kolesterol tinggi pada buah durian menyebabkan detak jantung yang tidak terkendali. Jadi bagi penderita penyakit jantung jangan terlalu gemar buah yang nikmat ini. 4. Penyebab kematian pada penderita hipertensi. Penderita hipertensi sering mengalami komplikasi dengan penyakit jantung. Kandungan alkohol dalam buah durian dapat meningkatkan tekanan darah pasien hipertensi. Tekanan darah meningkat akan memicu detak jantung lebih cepat dan penyakit jantung datang. Tiba-tiba, jika tekanan darah dan serangan jantung datang secara bersamaan, efek kematian bisa saja terjadi. 5. Dapat mematikan ketika dicampur dengan alkohol. Efek samping dari memakan durian juga bisa mematikan. Itu terjadi ketika buah dicampur dengan alkohol. Alkohol bertemu alkohol akan menghasilkan sulfur. Belerang yang masuk ke tubuh seseorang akan menurunkan metabolisme dan sistem kekebalan tubuh seseorang. Bahkan jika jumlah sulfur dalam tubuh sangat banyak akan menyebabkan kematian. 6. Dapat menimbulkan komplikasi ketika dicampur dengan kopi. Minuman lain yang tidak baik disantap bersama durian adalah kopi. Kopi dan minuman beralkohol yang sangat berbahaya bila dikombinasikan dengan durian. Kopi adalah minuman yang bisa menaikkan tekanan darah. Mencampur kopi dengan durian dapat menyebabkan komplikasi. 7. Menyebabkan gangguan pencernaan bila dicampur dengan soda. Durian juga tidak boleh dicampurkan dengan soda sebab jika itu sering dilakukan akan membuat seseorang terkena gangguan pencernaan. Masalah pencernaan dalam jangka panjang akan membuat usus dan lambung terluka bahkan berlubang. 8. Menyebabkan gangguan pada ginjal. Efek samping dari makan durian adalah gangguan pada ginjal. Durian ada zat dalam etanol, metanol dan etil metakrilat serta dalam bentuk senyawa sulfur atau belerang. Bahaya etanol dan metanol juga sangat mengkhawatirkan kesehatan.
untuk pasien ginjal. Semua zat ini tidak terlalu baik karena ginjal tidak mampu mendukung semua zat tersebut. 9. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Senyawa berupa alkohol dalam durian bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah di dalam otak. Pembuluh darah menyempit membuat oksigen tidak dapat tersalurkan ke otak secara maksimal. Akibatnya stroke menyerang. Jika sudah memasuki stroke berat, angka kesembuhannya semakin kecil. Jadi berhati-hatilah bagi Anda yang suka makan durian. Ketahui juga efek sampingnya pada kesehatan tubuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.